wait for something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya di channelnya Derosa Auto. Terima kasih banyak karena sudah menonton channelnya Derosa Auto. Untuk teman-teman yang tetap masih stay di channelnya Derosa Auto, oke, untuk memilih sebuah kendaraan banyak beberapa hal yang harus kita pertimbangkan ya, terutama adalah dari segi budget, maintenance, pajak, dan juga resale value. Nah, hal-hal tersebut harus teman-teman perhatikan untuk memilih atau membeli kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan used car ya. Kebetulan sekarang saya lagi ada di showroomnya Mahardika Motor yang ada di Karawaci Imam Bonjol. Kita langsung ketemu dengan pemiliknya, yuk. Terus? Oh iya, bukan orang itu. Halo, selamat ya. Siang. Siang, Ibu. Pak. Ini ada yang bisa dibantu, ya. Pak. Oke, Bu. Iya. Saya kebetulan dari Derosa Auto, ya Bu ya. Iya. Mau kita coba bagi-bagi informasi ya seputar stoknya. Ini. Showroom Mahardika Motor itu. Iya, betul. Ya. Nah. Boleh ke sini sedikit, ya, Bu? Iya, biar kelihatan. Oke. Nah, Bu, ya, untuk Mahardika sendiri showroomnya lokasinya di mana, Bu? Silakan ini diinformasikan. Ini lokasi Jalan Imam Bonjol nomor 2. Bonjol. Karawaci. Oh, Karawaci ya? Iya. Oh, di Karawaci. Karawaci ya? Iya. Nah, nanti berarti kalau dari McDonald tuh langsung tinggal lurus aja ya, Bu? Betul. Ya? Nah, berapa meter ini dari McD? Nggak jauh kok, 100 meter lah. 100 meter ya? Iya, betul. Langsung arah ke Sari Asi ya? Betul. Nanti ada sebelah kanan ya, Bu? Iya, ya? Betul. Iya, betul sekali. Oh iya, Bu. Untuk stok-stoknya kira-kira ada apa aja, Bu? Ini stoknya yang di sini ya ada Fortuner VRZ 2019. Iya. Pajero GLS-nya manual 2012. Iya. Terus itu RAS ya tipe G 2013. Tipe G, ya. Terus yang belakang itu ada Pajero Dakar ya. 2019. Oh, sama sama ini. Iya. Kalau yang ini Alphard tahun 2016. 2016. Ini Honda Jazz baru nyampe tahun 2012. Oh iya. Oke, Bu, kita coba bahas satu-satu ya, Bu ya. Boleh. Nah, untuk di depan kita nih, Bu, ada Fortuner nih, Bu. Iya. Nah, Fortuner tahun 2019 ya. Iya. Tipenya VRZ ya, Bu. Tipenya VRZ, iya. VRZ biasa ya. Oh iya. Nah, ini harganya kalau boleh diinformasikan di bandrol harga berapa ya, Bu? Ini kita buka harga ya, buka. Itu masih bisa nego, itu 465. Untuk ininya tangan pertama dari baru, alamat Karawaci, Kota Tangerang, pajak bulan 11. Oh iya. Kilometernya berapa ya, Bu ya? Kilometernya 34. 34.000 iya, ya? Iya, betul. Nah, oh, masih rendah ya, Bu ya? Iya. Untuk ukuran mobil tahun diesel ya? Iya, solar. Diesel, solar ya? Betul. Nah, terus kalau boleh tahu nih, Bu, pajaknya kalau 2019 seperti ini kena berapa ya, Bu ya? Ini kurang lebihnya di atas 6. 6 jutaan ya? Iya, oh, 6 jutaan. Masih terjangkau lah.
Ya, untuk pemilik yang punya Fortuner ya Bu ya. Iya. Kalau untuk yang punya Fortuner sih ya nggak mikirin pajak kayaknya ya Bu. Iya. Iya. Yang penting tongkrongan. Kan udah kelasnya beda. Kelasnya beda, betul ya, sekali betul. Ya kan. Nah, Fortuner ini teman-teman kebetulan dia berplat B Tangerang ya Bu ya? Iya. Tangerang Kota ya? Iya, Tangerang Kota. Nah, ini kebetulan platnya ganjil. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari Derosa Auto yang sedang mencari Fortuner tahun 2019 dengan bernopol B Tangerang ganjil, ini bisa langsung ke showroomnya Mahardika ya Bu? Iya, ya? Mahardika. Nah, nanti juga showroomnya juga kita cantumin di deskripsi ya Bu ya, sama nomor Ibu Iem ya. Boleh. Iya, siap kalau gitu. Oke, kalau kita ke sebelah lagi Bu, kita lihat nih si putih. Ini Pajero GLS, tipe yang bagusnya tapi manual. GLS ya? Iya. Manual ya Bu ya? Iya. Nah, ini barang langka sih kayaknya manual ya Bu? Iya, langka. Iya, langka. Jadi biasanya kalau teman-teman yang ada di daerah, suka di, nih sama transmisi manual. Di sini pun ada, tapi yang khusus fanatik manual. Tapi 4x2 ya Bu? Iya. Bukan 4x4 ya? Bukan, 4x2 ya. Siap. Nah, harganya sendiri berapa ya Bu? Ini kita buka harga ya, 230. 230 ya? Iya, betul. Oh. Teman-teman, 230 dapat Pajero. Pajero. Ini untuk alamatnya Jakarta. Ya, alamatnya kebetulan nopolnya plat B Jakarta Barat. Genap ya Bu ya? Iya, genap. Iya. Pajak bulan 10. Pajak bulan 10. Betul. Nilai pajaknya berapa ya, Bu? Ini kalau dilihat kemarin di STNK-nya 7 jutaan. 7 mungkin jutaan udah ya? Karena kena progresif kayaknya. Oh iya, ya. Biasanya memang untuk Jakarta pajaknya lebih mahal. 1-2 itu. Betul. Karena kilometernya ini, berapa, Bu? Kilometernya ini kurang lebihnya 120. 120 masih rendah ya, Bu? Iya, masih. Iya. Antik juga nih. Nah, kalau misalnya teman-teman dari Derosa Auto mau kredit, nanti langsung kontak Ibu aja ya, Bu? Boleh, ya. Nanti kita hitungin. Betul, karena memang kita sementara kita cantumin harga cashnya aja dulu ya, Bu, betul. Ya? Harga tunai ya? Betul. Iya, bebas riba, Bu. Oke, Bu, ya. Kita ya. Lanjut lagi ke boleh. Sebelah, Bu. Iya. Ini kayaknya mobilnya SUV semua nih, Bu. Ya, beginilah. Hobi SUV sepertinya ya. Nih. Ini Toyota Rush tipe G. Tahun 2013. 2013? Manual ya. Atau metik? Manual. Manual ya? Iya. Oke. Nah, ini Toyota Rush tipe G manual 2013. Mm-mm. Tangan pertama dari baru. Nah. Alamatnya ini hanya A Serang Kota. A Serang Kota. Iya. Dan ganjil ya, Bu, ya? Betul, iya. Kilometer tadi 100. Ini kilometernya 130-an. 130-an ya? Iya. Nah. Termasuk antik juga, betul. Mobil juga mulus, kinclong ya Bu? Iya, betul. Nah, harganya sendiri di kisaran berapa Bu? Kalau kita buka sekitar 143. 143, ya. 143 juta sudah dapat mobil Toyota Rush. Toyota Rush. Ya. Nah, nilai pajaknya kalau Serang boleh di 3 jutaan ini. 3 jutaan ya? Iya. Oh, agak lebih murah ya Bu ya? CC-nya. CC ya, 1500 iya, CC ya. 3 jutaan kurang lebihnya. 3 jutaan. Iya. Siap kalau gitu. Nah, ini juga ban-ban semua masih oke ya, Bu ya? Masih ori semua kok. Siap pakai masih ya, Bu? Orinya, iya. Masih siap ori pakai. Ya? Kalau di kita udah siap pakai. Siap pakai ya. Iya. Oke, kalau gitu. Kita lanjut ke dalam yang lihat Pajero ya. Pajero, boleh. Oke. Nah, ini dia nih yang banyak dicari orang. Iya, mantap. Iya, Bu ya. Mantap. Pajero Dakar. Pajero Dakar. Iya, tahun 2019. Tahun 2019. Tangan pertama dari baru, alamatnya Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang iya. Ya, Bu ya. Nah, ini kilometernya berapa, Bu? 15.000. Masih nah, antik. Masih antik ya, Bu ya? Antik. Makanya taruh di dalam nih, Bu. Betul. Iya. Nah, ini platnya juga saya lihat sih ganjil. Ganjil, ya, untuk betul. Untuk teman-teman yang cari Pajero plat ganjil. Pajak bulan 8. Pajak bulan 8. Sebentar lagi ulang tahun. Sebentar lagi ulang tahun. Gak apa-apa lah, masih 2 bulan lagi. Masih 2 bulan lagi. Itu mah ya, tinggal win-win solution ya, betul, Bu ya, kalau memang mau iya. Beli ya. Iya, siap. Iya. Nah, Bu, kilometernya tadi sudah? Sudah. Nah, nilai pajaknya berapa ya, Bu? Nilai pajaknya ini ya sekitar 7 jutaan. 7 juta, iya. Ya. Teman-teman, nanti Wimin Solution sama Bu Iem, ini pajaknya kan bulan 8. Estimasinya kurang lebih sekitar 7 kurang jutaan. Kurang lebih sekitar kurang 7 jutaan, pasti bisa turun kok. Nah. Estimasi aja. Betul, estimasinya betul. Ya. Nanti tinggal negosiasi aja. Nah, untuk harganya belum diinfo nih, Bu? Untuk harganya ini
500. 500 ya? Nah, 500. Kita bukanya 500. 500 ya, nanti win-win solution masalah pajak ya Bu ya? Iya, sebenarnya masalah ini nih. Nanti bisa lah, kita kan persiapan untuk itu. Betul sekali ya, mobil juga masih mulus. Mulus sekali. Kilometer 15.000. Baru tapi second. Iya. Baru jadi, tapi second. Mobil second rasa baru. Nah, ini ada di Pajero Dakar ini ya, Bu ya. Iya. Nah, ada apa lagi nih, Bu? Nanti coba kita lihat Alphard kali ya. Ini Toyota Alphard boleh. Dari belakang apa depan, Pak? Boleh. Depan boleh, belakang boleh. Uh-uh. Yuk. Kalau ini Toyota Alphard tahun 2016. Toyota Alphard 2016. Tipe G ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Ini ATPM ya, Bu? Iya. Iya. Jadi teman-teman yang lagi cari Alphard atau ada keluarga, saudara ataupun kerabat yang sedang cari Alphard 2016, nah, Mahardika Motor punya stoknya nih. Di harga berapa, Bu? Ini di harga 800. 800 ya? Iya. 800 itu platnya. Platnya nopolnya cantik B12 SMI. SMI ya. Nah, kebetulan ini atas nama PT atau perorangan? Perorangan. Perorangan ya? Perorangan. Oh, domisili di? Domisili di Karawaci. Karawaci. Palem, oh, berarti ini masih plat Tangerang ya? Tangerang, Tangerang Kabupaten maksudnya. Iya, tapi platnya nopolnya cantik nih. Kilometernya berapa, Bu? Kilometernya ini 35. 35.000 iya, ya? Iya. Masih antik teman-teman. Kilometernya 35.000, mobilnya Alphard tahun 2016. Nah, kalau jadi untuk teman-teman yang mau cari Alphard boleh langsung ke showroomnya Mahardika Motor, itu ada di Karawaci, nanti ketemu Bu Iem ya, Bu ya. Boleh. Iya, boleh. Yang penting mau beli tunai, mau dicicil boleh ya, Bu boleh, ya. Boleh, boleh tunai, boleh cicil. Nah, ini mobil siap pakai ya, Bu ya? Siap pakai. Semua yang udah ready begini siap pakai. Udah siap pakai ya, Bu ya? Iya. Udah ready. Teman-teman enggak kecewa nih. Karena enggak kecewa. Di Mahardika Motor ini, dia showroom-nya mobilnya ya saya bilang sih mobil-mobil premium yang ada di sini ya. Ya, Bu ya. Iya. Oke, ada stok apa lagi nih, Bu, yang lagi dibersihin? Ini lagi baru datang ini Honda Jazz. Baru datang ya? Iya. Tahun? Tahun 2012. 2012. Iya, Honda Jazz RS. RS. Nah, ini cakep nih. Iya. Ini baru nyampe. Warna hitam lagi ya, Bu. Lagi di salon ya. Oh, ini baru dapat, baru iya. Mau dirapihin ya, Bu ya, dibersihin ya, Bu ya. Iya. Ya. Kita rapiin full mesin-mesin semuanya, bodi, luar dalam baru betul. Dipajang. Pokoknya teman-teman terima kinclong. Betul. Siap pakai. Siap pakai juga iya. Luar kota dalam kota pokoknya jos ya, Bu ya. Iya. Harganya berapa nih, Bu? Ini 145. 145 alamatnya ya. Sama Karawaci. Karawaci ya, Jazz RS. Alamatnya Perum, Kota Tangerang. Tahun berapa, Bu? Saya 2012. 2012 ya. Iya. Jazz RS 2012 iya. Harganya 145 juta. Kilometernya, Bu? Kalau kilometernya waduh kurang apa? Karena ini nanti bisa dilihat lah ya, karena nanti belum beres, kita lihat kita ya. Belum ini. Betul. Nanti karena baru dapat nih teman-teman, jadi kilometernya juga belum kebaca. Masih belum dilihat ya. Nah, jadi harap maklum, mohon maaf betul untuk ini. Betul sekali. Tapi basically memang di showroom Mahardika ini semuanya mobil kinclong-kinclong, kilometer juga tadi saya lihat juga nggak iya, terlalu tinggi-tinggi iya, banget iya, ya. Iya. Iya, kilometer normal. Rapi. Gitu. Boleh. Ya. Nah, terus kalau misalnya nanti teman-teman mau lihat-lihat stoknya Mahardika Motor, nanti bisa langsung datang ke Karawaci, tepatnya di Jalan Imam Bonjol ya. Nanti patokannya di McD ya, Bu. McD Sinta, iya. Betul, McD Sinta. Betul 100 meter sekali. Dari McD. Betul sekali. Mumpung masih ada nih teman-teman, pokoknya stok-stoknya di sini itu mobilnya mobil premium. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti suatu saat mau cari mobil Pajero Up, Alphard, ya Jazz, nah teman-teman juga bisa ingat showroomnya Mahardika Motor nih, ya. Nanti insya Allah kita insya Allah siap ya, Bu ya. Insya Allah kita siap ngadain ready. Ya, nanti untuk kontak person dan nomor telepon showroomnya nanti kita cantumin di deskripsi motor ya, Bu ya. Di deskripsi YouTube-nya ya, Bu ya. Boleh. Betul sekali. Ya. Nah, ada lagi mungkin, Bu, yang mau disampaikan atau mungkin kita nanti coba izin
lihat-lihat ya Bu ya, boleh, mobilnya silakan, ya Bu ya. Iya, silakan. Nah, kita silakan, apa tunggu. Interior-interiornya kita lihat ya Bu, boleh, ya. Iya. Oke, kalau gitu untuk teman-teman dari Derosa Auto, kalau misalnya mau beli mobil, datang ke Maharika Motor. Kalau showroomnya mau di review sama Derosa, tinggal langsung klik di komennya aja. Kalau gitu dari saya cukup sekian mungkin ya Bu ya. Sama-sama. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang jangan lupa beli mobilnya ke Mahardika Motor. Dan juga langsung tanya-tanya ke Mbak Iem. Special price nanti harganya dikasih ya Bu. Iya, siap. Oke, kita kalau kasih gitu. Yang terbagus. Kasih yang terbaik ya. Iya. Kalau gitu, terima kasih banyak terima ya kasih Bu ya banyak, ke teman-teman YouTube yang ada di seluruh Indonesia. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita lanjut nanti ke showroom selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.